Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma rabbi syrahli sadri, wahai Tuhanku lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusan kerjaku. Wa halul uqdatam min lisani, buangkanlah simpulan yang terdapat pada lidahku. Yafqahu qawli, semoga yang mendengar dapat memahami akan kata-kataku. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya alim alimna min ilmika ma tarda bihi anna, wa ya halim kullikna bi khuluqil halmi. Kita sambung pengajian kita daripada pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dan disusun oleh al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Kita sampai dalam silsilah pengajian kita pada malam ini pada bab yang ke-15 dalam Kitabul Iman, iaitu bab tafaduli ahlil iman fil a'mal. Hadis yang kedua tu kita baca ni, iaitu bab pada menyatakan kelebihan ahlil iman dengan sebab amalan mereka. Kita dah baca hadis yang pertama, hadis ke-21, hadis yang ke-22 kan? Hadis yang ke-22 kita tak baca hadis yang ke-23 lagi, insyaAllah. Qala haddasana Muhammad ibn Ubaidillah, qala haddasana Ibrahim. Qala haddasana Muhammad ibn Ubaidillah, qala haddasana Ibrahim ibn Sa'din an Salih an ibn Shihab an Abi Umamah ibn Sahl أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ ثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين. Maksudnya Muhammad bin Ubaidillah telah menyampaikan kepada kami, katanya, Ibrahim bin Sa'ad telah menyampaikan kepada kami daripada Saleh, daripada Ibn Shihab. Saleh itu seorang tabi'in. Daripada Ibn Shihab, daripada Abu Umamah bin Sahal, sesungguhnya Abu Umamah telah mendengar Abu Sa'id Al-Khudri Al-Ansari Al-Madani, seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansar, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sewaktu aku sedang tidur. Ini maknanya Nabi tengah tidur, mimpilah, mimpi. Aku bermimpi melihat ramai manusia dipertontonkan kepadaku. Tuan-tuan tengok, Nabi pun cerita mimpi dia. Ini satu daripada keunikan sebenarnya. Malah kalau kita baca dalam hadis-hadis Bukhari yang lain, kita jumpa bagaimana sahabat-sahabat Nabi ni dia suka bercerita mimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa papa subuh itulah, masing-masing bercerita. Dia kata, aku bermimpi melihat ramai manusia dipertontonkan kepadaku. Nabi cerita kepada sahabat, masing-masing memakai kamis, baju lah,
antaranya ada yang memakai kamis sampai ke paras dada mereka. Ada. Thudayyah. Ada dan ada pula yang kurang daripada paras itu. Ini dalam mimpi ni, cerita dalam mimpi. Kemudian ditunjukkan kepada Ku Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Demi dia memakai kamis yang selalu ditarik-tarik kerana agak panjang. Para sahabat bertanya. Para sahabat bertanya itu dalam riwayat lain ataupun Al-Imam Ibn Hajar Asqalani menghuraikan ataupun mensyarahkan sahabat itu ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Apakah tuan hamba takwilkan mimpi yang demikian itu? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama. Ini cerita tentang mimpi, nak cerita tentang tafadhuli ahli iman. Mana seseorang itu berbeza di antara satu sama lain keimanan mereka. Di antara yang dibawa di sinilah contoh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kalau ke dalam terjemahan saya di sikit ada nota kaki, saya baca sikit untuk makluman kita. Di dalam hadis ini agama diumpamakan seperti kamis dari segi dapat menutup dan memelihara. Seperti kamis dapat menutup aurat dan melindungi aurat daripada pandangan manusia, maka begitulah pula agama dapat memelihara kita daripada masuk neraka dan menghalang seseorang daripada melakukan segala yang keji. Baik, pertama kita bincang soal mimpi. Ambil sikit perbincangan sikit tentang benda ni. Gambaran bagaimana suasana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alah, kalau kita baca ke depan sempat, kalau sempat tidak Allah a'lam lah. Tapi maknanya hadis ini disebut juga dalam Sahih Bukhari ini pada hadis-hadis yang contohnya dalam manaqib Sayyidina Umar ada disebut. Diulang hadis ni lebih kurang sama. Cerita tentang Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan juga disebut dalam kitab-kitab akhir, kitab ut-ta'bir tentang mimpi. Hadis ni juga diceritakan. Tapi tak akhir, kalau dalam kitab akhir-akhirlah dalam kitab yang ada pada ustaz ni pada jilid yang ke-12 dah. Jilid yang ke-12. Al-Imam Bukhari apa ni letak satu kitab khusus, kitab ut-ta'bir tentang mimpi. Ada bab khusus Imam Bukhari kumpul kepada kita hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita pasal mimpi. Malah Al-Imam Ibnu Hajar disebut dalam syarah ni ada 99 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang mimpi. Ada 99 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang mimpi yang sampai hadis yang disebut hadis marfu'. Hadis mausul ada 82 daripadanya. Yang selebihnya di antara muallak dan mutaba'ah. Tu cerita panjanglah. Apa hadis muallak ada berarti mutaba'ah tu. Kan? Ada juga hadis-hadis yang diulang. Saya nak sebut kepada kita semua ada perbincangan khusus. Tuan-tuan doalah agaknya kita panjang umur, kan? Sebab hadis cerita ataupun kitab takbir ni pada bab yang ke-91 Sahih Bukhari. Dekat-dekat ujung dah. Bukan dekat ujung, memang dekat ujung sungguh lah. Kalau sempat kita sampai, nanti kita bincang lah pasal mimpi tu. Tapi malam ni kita sebut sikit lah bahawa apa ni, memang Al-Imam Bukhari bincang sungguh tentang mimpi dalam satu bab yang khusus. Nak menggambarkan kepada kita, memang dalam Islam sendiri, dalam apa ni syarak kita memang membincangkan khusus pasal mimpi ni. Dan mimpi ni mungkin kita dah sebut dulu sikit masa mukadimah kita bincang, memang ada kedudukan khas dalam Islam, terutama mimpi-mimpi yang baik. Mimpi-mimpi yang baik, kalau biasa saya sebut dulu, memang sama ada dia sebagai bushra, berita gembira, ataupun nadhir sebagai amaran. Mimpi ni sama ada berita gembira ataupun amaran kepada kita.
bagaimana. Dan satu mimpi, yang kedua ilmu tafsir mimpi. Tafsir mimpi ada ilmu khusus. Contoh, kalau kita baca dalam kitab takbir ini, bagaimana tafsiran daripada baju. Macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mentafsirkan baju Saidina Umar yang panjang itu kepada agama. Gambaran agama. Mana orang yang pendek baju dia, pendeklah ataupun sikitlah kekuatan agama dia. Ataupun merujuk kepada iman, iman dia tak kuatlah. Orang yang panjang bajunya, ini dalam mimpi ya, bukan luar. Luar cerita lain. Ini cerita dalam mimpi, tafsiran. Mana kalau kita baca dalam manaqib Saidina Umar Al-Khattab, Rasulullah juga menyebut juga tafsirkan mimpi itu dengan ilmu Saidina Umar. Ada yang tafsirkan dengan ilmu, yang ini ditafsirkan dengan agama. Maknanya kita tengok sesuatu dalam mimpi ini ada tafsiran-tafsiran yang tertentu dan dia bukan hukum. Itu kena ambil perhatianlah, bukan hukum. Mimpi ni jangan ambil sebagai hukum. Sumber hukum kita tetap Quran, sunnah, ijma', qiyas. Tapi mimpi ni sebagai apa kita kata? Bushra ataupun nadhir. Sebagai berita gembira ataupun sebagai peringatan sahaja. Dia bukan hukum. Sebab tu lam yabqa minan nubuwati illa ru'ya salihah. Tidak kekal daripada kenabian itu melainkan adanya mimpi-mimpi yang baik. Kan kita mimpi jumpa orang alim, mimpi bersama dengan orang yang baik. Itu satu berita baik sebenarnya. Kan mimpi jumpa, kita baca malam tu, kita baca cerita sahabat Nabi. Mana kita tahu tiba-tiba tidur mimpi jumpa sahabat Nabi dalam mimpi tu. Kan kita yakin dalam sedar-sedar tu jumpa sahabat Nabi ya. Yakin. Tak jangan cerita korang. Itu kelebihan untuk kita lah. Kan? Kita tak akan, dia mimpi ni tak boleh tipu. Kan? Yang itulah yang kita mimpi. Kita mimpi pula dalam keadaan kita tidur tadi, memang kita jaga dia punya apa ni adab-adab dia. Malah kalau kita baca dalam kitab takbir, ada tafsiran dia. Kalau kita mimpi lepas subuh apa dia? Itu bila sampai bab tu kita bincang nanti. Tapi saya nak sebutnya ialah ada perbincangan khusus yang berkait dengan mimpi, termasuklah ilmu khusus tafsir mimpi. Malah para sahabat rajin, suka sangat bercerita dengan Rasulullah. Malah Rasulullah akan tanya para sahabat, siapa-siapa di antara kamu ada mimpi tak malam tadi? Siapa ada cerita, boleh kita cerita pagi ni? Lalu para sahabat dengan seronoknya bercerita dengan Rasulullah. Sebab mereka tahu Rasulullah lah yang paling pandai mentafsirkan mimpi. Biasanya mimpi-mimpi yang ditafsirkan oleh Rasulullah membawa kegembiraan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah dalam kes Sayyidina Umar Al-Khattab ini, bila mana Rasulullah memimpi dengan Sayyidina Umar. Bayangkan Rasulullah mimpi, maknanya bagaimana rapatnya hubungan Sayyidina Umar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam kita rapat dengan kawan kita lah. Hadir kawan kita tu dengan dalam mimpi kita. Kita rapat agaknya dengan isteri kita ke apa ke, tak kira lah, dengan mak kita ke, kan, dengan ayah kita ke, tak, dia hadir dalam mimpi kita. Kan, tepuk-tepuk kita contohlah aku dalam mimpi kan. Dia dah meninggal contohnya. Salah ke? Tak salah, tapi untuk kita je lah. Kan, untuk kita. Kan, dia seronok tengok kita rajin mengaji, dia kata dapat juga aku pahala dalam kubur contohnya dengan sebab kebaikan anak dia. Betul? Kan, dia kata teruskan, contohlah teruskan, tak cakap banyak lah. Teruskan, contoh saya nak sebut ni, mimpi tak kira apa pun. Kita pun bangun-bangun, Allah seronoknya, ayah aku kata bagus ke aku, kan, dia kata bagus, dia kata dia seronok tengok kita mari mengaji, contoh dia kata tak, tak salah, apa nak, mimpi, kan, mana kita seronok, hari tu rasa seronok, dengan sebab mimpi. Saya pun kadang-kadang rasa begitu, ada mari. Kan, tapi tak pernah buat mimpi jumpa arwah ayah saya. Kan sedih juga rasa. Jumpa balai itu adalah. Kan, tapi seronok kita rasa seronok. Kan, tak apalah. Kalau kita mimpi dengan jumpa orang alim. Saya mimpi jumpa dalam kadang-kadang kita duk baca tu tertidur. Kan? Mimpi jumpa guru kita, hak kita mengaji dulu. Allah, kata seronoknya. Kita tak pernah tak jamu dah tak jumpa dia dekat 10 tahun dah. Jumpa dalam mimpi. Seronok tu. Makan sekali dengan dia apa semua, dia belanja kita pula. Kan? Suasana tu tak salah. Dan begitulah yang diceritakan, di antaranya kisah-kisah ini. Kalau kita baca dalam kitab takbir,
Sahih Bukhari 99 hadis tu kita banyak cerita para sahabat bercerita mimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam hadis ni bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentakwilkan ataupun mentafsirkan mimpi baginda sendiri bila ditanya oleh para sahabat iaitu Abu Bakar As-Siddiq bahawa gambaran panjangnya baju Sayyidina Umar itu adalah kepada lebihnya agama Sayyidina Umar. Nah, tapi tidaklah lebih agamanya berbanding dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi hadis ni disebut dalam bab ni nak ceritakan benda orang-orang yang beriman ini juga ada kelebihan di antara satu sama lain. Itu dia habis. Babul haya'u minal iman. Sini 33. Jilid berapa tu? Ha, 33. Cuba 33. Babul haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Ha, ini satu lagi tajuk penting, iaitu malu. Ha, al-haya', ya. Qala haddatsana Abdullah ibn Yusuf. Qala akhbarana Malik. Qala akhbarana Malik ibn Anas. An ibn Shihab an Salim ibn Abdullah. An abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman. Maksudnya Abdullah bin Yusuf telah menyampaikan kepada kami, katanya Malik bin Anas telah mengkhabarkan kepada kami daripada Ibnu Syihab, daripada Salim bin Abdullah, daripada bapanya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dan lalu pada seorang lelaki daripada golongan Ansar yang sedang menasihati saudaranya tentang perkara malu. Sebab mungkin disebut dalam apa ni huraian Imam Ibn Hajar tu, macam adik dia ni terlalu malu sangat, sikap tu terlalu malu sangat, sehingga abang dia tegur lah. Dan waktu dia tengah tegur tu, Nabi ada situ, Nabi lalu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, biarkanlah dia. Nabi kata biarlah dengan sikap dia tu, kerana sesungguhnya malu itu ialah sebahagian daripada iman. Nabi nak betulkan balik. Tak salah sikap malu dia tu, tak salah. Namanya apa ni, asas dia ialah disebut dalam kata-katanya, al-haya la ya'ti illa bi khair. Malu ni tidak akan datang melainkan dengan kebaikan. Sebab tu orang yang tak ada malu ni disebut dalam hadis yang lain, iza lam tastahyi fasna ma syi't. Kalau kamu dah tak ada malu tu, buat benda lah kamu suka. Jadi asalnya daripada kata-kata syair. Syair yang Nabi SAW iakan kata-kata syair. Nabi juga ambil kata-kata Labid, salah seorang penyair jahiliyah yang terkenal. Jadi Nabi sebut ini di antara kata-kata yang asalnya syair yang Nabi iakan. Cantik kata-kata itu. Apa dia? Kalau kamu tak malu, izalam tastai fasna masyidah. Kalau dah tak ada malu, buatlah benda kamu nak buat. Kan? Hilang dah malu ni. Tak? Kamu nak salam siapa, kamu salam. Kamu nak tengok siapa, kamu tengok. Kamu nak pakai baju macam mana, buatlah. Dah habis malu dah. Kan? Tapi sedangkan malu tu ialah yang akan menyebabkan kita mengikat. Malah Rasulullah orang yang sangat malu. Digambarkan Nabi ni punya malunya macam seorang perempuan dalam bilik dia. Saya tak ingat lapar hadir dia tu. Fi khidriha. Disifatkan bagaimana para sahabat menyifatkan malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila ada orang perempuan
mari tanya kadang-kadang soalan-soalan yang bersifat masalah dalaman ni, kan? Nabi suruh Aisyah turun terang, kan? Malah kadang-kadang dia tanya sampai peringkat dalam lagi lah. So kata, sampai begitu ke kamu nak tanya aku, kan? Rasulullah minta Aisyah turun terang ke dia, kan? Sebab dia tak faham Rasulullah terang tu. Macam ni ke ya Rasulullah? So kata, Aisyah, kamu pergi ambil kapas turun terang ke dia. Kalau kita sampai bab taharah nanti kita jumpa. Bila cerita bab haid, bila cerita bab apa nanti kita akan jumpa bagaimana nak cerita bagaimana malunya Rasulullah. Dan di situlah bagaimana Rasulullah kadang-kadang menggunakan perkataan-perkataan yang maknanya kiasan. Kenapa? Nak gambarkan bagaimana sifat malu yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang gambaran malu itu adalah kerana keimanan. Kerana keimanan. Kerana dengan malulah saja yang menghalang seseorang daripada melakukan sebarang kemaksiatan. Dan dengan sebab itulah iman itu akan ada bila seseorang itu memakaikan dirinya dengan sifat malu tadi. Sebab itu dia kata apa? Fa innal haya'a minal iman. Kerana sesungguhnya malu itu ialah sebahagian daripada iman. Tanda seseorang itu ada salah satu daripada cabang iman ialah bila dia ada sifat malu. Tapi itulah nak buat macam mana zaman dah ni. Orang kata perempuan hilang malunya, kan? Dia antara musibah akhir zaman, terutama orang perempuan lah, kan? Ada buat lagu kan, orang dia buat lagu tu kan, perempuan hilang malunya, kan? Yang tu musibah lah. Kalau dah perempuan hilang malu habis, kan? Laki hilang malu tahan lagi, kalau sampai perempuan hilang malu habis, kan? Itu di antara musibah akhir zaman ni bila bila sudah sampai peringkat hilang malu. Hilang malu. Habis, kan? Malu ni satu-satu senjata dan pakaian yang mesti ada, kan, pada kita orang beriman. Jadi disebut sebahagian daripada cabang iman itu adalah sifat malu. Maknanya dari segi perkataan kita, dari sudut semua anggota kita ni, kalau ada sifat malu, dia akan terpelihara. Dia akan terpelihara, insyaAllah. Habis berkenaan dengan tu. Masuk bab baru, bab fa'in tabu wa aqamu salah wa atawu zakah fakhallu sabilahum. Bab jikalau mereka bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Faqallu sabilahu. Itu ayat Quran, ya, sebahagian daripada ayat Quran. Qala haddatsana, ayat surah apa tu saya tak sebut sini. Insya-Allah mungkin kalau kita dapat kita tengok. Qala haddatsana Abdullah bin Muhammad al-Musnidi. Al-Musnadi qala haddatsana Abu Rauh al-Harami ibnu Umarah qala haddatsana Syu'bah an Waqid ibni Muhammad qala sami'tu Abi yuhaddisu 'an ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum 'ala Allah. Maksudnya Abdullah bin Muhammad al-Musnadi telah menyampaikan kepada kami, katanya Abu Rauh Al-Harami bin Umarah telah menyampaikan kepada kami, katanya Syu'bah telah menyampaikan kepada kami daripada Waqid bin Muhammad. Kata Waqid bin Muhammad, aku telah mendengar bapaku menyampaikan daripada Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintah supaya memerangi manusia sehinggalah mereka sanggup bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah
dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, dan mereka mendirikan salat dan mereka mengeluarkan zakat. Ini hadis ni penting untuk kita faham. Maka apabila mereka telah mengerjakan semuanya itu, maka terpeliharalah mereka daripadaku, darah mereka dan harta benda mereka, kecuali dengan hak Islam, dan Allah akan menghisab mereka itu. Jadi hadis inilah, kalau kita ingat sejarah waktu mana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ramai ataupun sebahagian besar umat Islam ketika itu telah murtad. Murtad hanya 2-3 tempat saja. Kerana bagai-bagailah, ada yang memang mengaku Nabi, ada yang tak mau bagi zakat. Sebab dia kata dah Rasulullah wafat, dia belum bagi zakat pada Rasulullah SAW. Itulah antara sebab. Lalu Abu Bakar yang dilantik sebagai khalifah ketika itu, kita tahu dia antara tugas besar dia lah memerangi golongan murtad. Sebab ada orang hujah, orang kata Abu Bakar ni bila dia naik khalifah, dia tak sibuk pun laksana hudud. Ada orang cakap begitu. Sedangkan yang dia nak memerangi murtad tu, tidakkah dia nak menegakkan hudud? Hudud kan, murtad kan sebahagian daripada hukum hudud. Bila dia nak memerangi golongan murtad tu, itu sebahagian daripada dia nak menegakkan hukum hudud tu lah. Ada orang kata dah, Abu Bakar dia tak sibuk pun dengan hukum hudud. Dia sibuk, dia fahaman tu. Balik pada tadi. Jadi Umar di antara orang yang tak setuju dengan pandangan Abu Bakar bila Abu Bakar nak memerangi tadi. Dia berhujah dengan Abu Bakar As-Siddiq dan menggunakan hadis ni. Kamu nak letak mana ni? Mereka dah mengucap ni. Tapi Allah nak kata bahawa betul pemilihan Abu Bakar ketika itu. Bila mana Abu Bakar dia kata balik. Kan dalam hadis tu kata wa yuqimu salah wa itu zakah tu sekali. Tidak sekadar mengucap dua kalimah syahadah. Sehingga Wakaf kata wallahi lauman demi Allah, kalau mereka tidak menunaikan kefaduan sebagaimana mereka tunaikan kepada Rasulullah SAW, nescaya aku akan perangi mereka. Jadi bila Umar dengar macam tu, Umar kata masya-Allah, memang Umar pun kata aku tidak lihat orang yang telah dibuka pintu hatinya sebagaimana dibukakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Seolah-olah aku pernah pertama kali baru mendengar hadis ini. Padahal dia dengar dah, kan? Seolah-olah macam Umar tak terima kewafatan Nabi, satu cerita juga. Kan? Sebelum tu bila Umar di antara orang yang tak angkat pedang. Siapa kata Muhammad wafat aku nak pancung. Kan? Sehingga Abu Bakar datang masa tu, Abu Bakar naik mimbar baca ayat Quran. Kan? Abu Bakar sebut Allah kata man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa di antara kamu yang mengabdikan kepada Muhammad, Muhammad dah mati. Dah wafat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang mengabdikan diri kepada Allah, Allah itu hidup dan tak pernah mati. Lalu Abu Bakar baca wama Muhammadun illa rasulun qad qalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'awqutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai fala yadullah shay'a. Jadi bila Umar dengar adik ayat tu, jatuh pedang ni. Dia kata macam aku tak pernah dengar ayat tu, macam first, padahal dia dengar dah sebelum tu. Bila Abu Bakar bacakan ayat tu, dia kata seolah-olah itulah pertama kali aku pernah mendengar ayat tu bila dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini nak ceritanya, ada kadang Allah beri kelebihan-kelebihan tertentu pada orang ni yang dia menggunakan ayat Quran ataupun istimbatnya ayat tu kena pada masa yang bersesuaian tu. Ini kelebihan, kelebihan yang Allah beri kepada Abu Bakar. Begitu juga dalam kes memerangi golongan murtad ini, di antara orang yang menentang sangat, kita kata dalam syurah lah mereka, ialah Abu Bakar, Umar. Tapi bila Umar, bila diterangkan balik oleh Abu Bakar, menggunakan hadis ni juga, lalu barulah Abu Bakar Umar boleh terima bahawa wajib diperangi mereka yang tidak mahu membayar
zakat jauh. Yang membezakan di antara kefarduan zakat dan kefarduan sembahyang. Jadi itu cerita dia. Jadi hadis ni balik pada tadi, Nabi SAW sebut Nabi diperintahkan untuk memerangi manusia sehinggalah mereka maknanya tak boleh lagi diperangi apabila mereka telah mengucap dua kalimah syahadah, bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah, diabdikan, dimilikkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Mereka mendirikan sembahyang, mereka menunaikan zakat, dan apabila mereka telah melakukan semua perkara itu, terpeliharalah daripada mereka, daripada mereka itu maknanya mereka tidak akan diperangi, darah mereka selamat, harta benda mereka akan selamat. Kalau tidak, mereka akan diperangi. Disebut juga dalam hadis itu, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Apa pula hak Islam? Mana hak Islam contoh ialah apabila dia berzina. Jadi hak Islam boleh, kalau dia tak kahwin lagi, maknanya boleh direjam sampai mati. Walaupun dia dah muslim Islam, kan? Tapi pada ketika dalal halal darah dia ketika itu, sebab dia dah berzina sedangkan dia dah berkahwin. Itu hak Islam. Begitu juga apa lagi yang berkaitan dengan hak Islam? Kalau orang yang membunuh orang lain, hak juga Islam boleh bunuh dia kembali, kan? Dengan sengaja dan sebagainya. Itu yang disebut bila Nabi sebut illa bihaqqil Islam, itu ialah merujuk kepada di sana ada hukum-hukum syarak yang memberi keizinan kepada hukuman dilaksanakan kepada walaupun dia orang Islam, dia mengucap dua kalimah syahadah. Habis. Baik. Saya ada buku Ustaz satu zamannya. Tajuk ni mengatakan maka mereka berilah kerana untuk berjalan. Ya. Yeah. Faqallu sabilahu. Tapi di sini bila menerang hadis ni tak ada langsung berjalan. Ya. Yeah. Faqallu sabilahum tu ialah bila mana mereka dah, yang tadilah Nabi kata asamu minni dima'ahum tu, maka mereka tu biarkan di, kalau mereka dah sembahyang, mereka dah menunaikan zakat, mereka dah maknanya fakhallu sabilahum, biarkan mereka berjalan, boleh mereka hidup, tak ada masalah. Itu maksud dia, maknanya jangan diganggu kehidupan mereka selagi mereka ini apa ni, tidak mengucap dua kalimah syahadah, selagi mereka tidak menunaikan sembahyang, maka tanggungjawab kita kena pastikan mereka melakukan perkara tersebut. Jadi maksud fakhallu sabilahu tu berkait dengan hadis ni lah, berkait dengan bila Nabi SAW kata kalau mereka, aku diminta memerangi mereka, jadi kalau mereka dah mengucap dua kalimah syahadah, maka biarkan mereka, tak diminta lagi memerangi. Boleh faham di situ? Maksudnya fakhallu sabilahu tu ialah kalau mereka dah melakukan perkara-perkara tadi, mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan sembahyang dan menunaikan kefarduan zakat. Fa idza fa'alu dhalika asamu min dima'ahum tu ila faqalu sabilahum, itulah maksud dia. Boleh? Itu maksud dia. Fa in tabu wa aqamu shalah, kan? Bila mereka dah bertaubat, mereka sembahyang waktu zakat. Itu kaitan kan? Atas tu dah sebut. Wallahu a'lam. Dan disebut pula dengan dalam kitab iman, apa kaitannya? Nak cerita bahawa semua itu tanda bahawa dia telah melaksanakan tuntutan iman dia, amalan dia tu. Terzahirnya keimanan dia bila mana dia dah sembahyang, dia dah buat zakat, terzahirnya keimanan dia di situ. Ini disebut dalam huraian oleh Al-Imam Ibn Hajar Asqalani. Bab man qala innal iman huwal amal. Dia ada kaitan dengan bab seterusnya. Amal tu apa dia? Sembahyang tadi lah. Amal tu apa? Zakat tadi lah. Kan? Babu man qala innal iman huwal amal liqaulillahi ta'ala wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa qala iddatun min ahli al-'ilmi fi qawlihi ta'ala fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun an qawli la ilaha illallah limithli hadha falya'malil amilun. Memang Imam Bukhari ni dia banyak apa ni, letak kadang-kadang tajuk tu dengan ayat Quran, dan biasanya ada kaitan dengan hadis tersebut. Itu tujuan dia.
Bab orang yang mengatakan bahawa sesungguhnya iman itu adalah amal. Jadi sebenarnya hadis-hadis ini nak menolak pandangan Murji'ah ketika itu yang meletakkan bahawa iman ni tak perlu amal. Satu kelompok dulu, kalau kita mengaji agak dulu, dari sudut dulu, ada satu kelompok dipanggil Murji'ah. Murji'ah ni golongan yang dia kata iman ni cukup dengan mengatakan saya beriman ataupun tasdik, tak perlu kepada amal. Sedangkan kita di sisi Ahlussunnah wal Jamaah ni, iman itu ialah disertakan dengan amal. Tasdiq bil qalbi wal amalu iqraru bil lisan wal amalu bil jawarih. Kan itu mesti jalan serentak, bukan sekadar kita dakwa kita beriman. Tapi Murji'ah dia lain. Sebab tu Imam Bukhari bawa kepada kita hadis-hadis nak gambarkan bahawa iman itu disertakan dengan amal. Bab orang yang mengatakan bahawa sesungguhnya iman itu adalah amal, perbuatan kerana berdasarkan firman Allah, dan itulah syurga yang diwariskan kepada kamu, nampak, disebabkan amal-amal saleh yang dahulu kamu kerjakan. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 72. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan kata sekumpulan ahli ilmi dalam firman Allah, demi Tuhanmu ya Muhammad, Ana tengah kuliah kejap, tukar balik sengaja ni. Okay. Dan kata sekumpulan ahli ilmi dalam firman Allah, demi Tuhanmu ya Muhammad, fawarabbika lanas'alannahum ajma'in, kami pasti akan bertanya kepada mereka, amma kanu ya'malun, tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Suratul Hijr, Hijr ayat 92 hingga 93. Al-Hijr. Mengenai ucapan kalimah tauhid la ilaha illallah. Untuk mencapai kemenangan yang besar inilah, maka hendaklah orang-orang yang gemar beramal itu suka mengamalkannya. Limisli hadza falyamalil amil. Itu juga sebahagian daripada ayat Quran juga. Qala haddatsana Ahmad bin Yunus wa Musa bin Ismail. Qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'd qala haddatsana Ibn Shihab an Sa'id ibn al-Musayyab an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul 'amali afdal, faqala imanun billahi wa rasulih, qila summa madha, qala al-jihadu fi sabilillah, qila summa madha, qala hajjun mabrur. Maksudnya Ahmad bin Yunus dan Musa bin Ismail telah menyampaikan kepada kami, kedua-duanya berkata Ibrahim bin Sa'ad telah menyampaikan kepada kami, katanya Ibnu Syihab telah menyampaikan kepada kami daripada Sa'id bin Musayyab daripada Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya, amalan manakah yang lebih afdal. Ini memang kalau kita baca dalam banyak riwayat-riwayat hadis Nabi SAW, para sahabat suka tanya macam tu. Ayu amalu afdal, ayu amal, apakah amalan yang paling afdal, apakah amalan yang kau paling suka ya Rasulullah. Ini antara sikap para sahabat, tujuannya apa? Nak beramal. Kita kata penulis sebut apa? Generasi sahabat ni generasi amal, beramal. Kalau kita baca waktu mana mereka bincang tentang tentang nak Imam Ibn Kathir cerita bagaimana sahabat Nabi bila mereka belajar Quran, la yujawiz, mereka takkan pergi pada ayat yang lain sehingga mereka baca dan mereka faham dan beramal dulu. Itu yang sampai riwayat kata Ibnu Umar belajar menghafal surah Al-Baqarah sampai 8 tahun. Kenapa? Rupanya dipastikan dia beramal dulu dengan ayat tu, baru dia akan pergi ayat lain. Ni kalah lah kita. Saya kalau baca kira gitu memang tak mengajar lah tuan-tuan. Kira duduk rumah lah memang. Kadang-kadang ada mari juga berasa gitu, Allah jauhnya.
Kan, takutnya kita, sebab saya memang minat tafsir, kan, memang Allah kadang-kadang takut gitulah. Sebab bila baca bagaimana sahabat-sahabat Imam Malik, Imam Malik ni kita kata ulama hadis. Dia cerita pasal hadis. Tiba-tiba ada orang tanya tentang Al-Quran. Diam, tak jawab. Dia tak jawab. Padahal kalau kena jawab apa salahnya, dia dah pakar hadis. Dia tak jawab, dia buat tak tahu. Dia tak jawab hadis. Dia tak jawab pasal Al-Quran. Punya dia jaga tu. Allahuakbar. Ha, tu jauhnya beza. Ha, begitulah contoh-contoh yang kita ambil. Cerita tu jadikan sebagai sempadan kita. Maknanya supaya kita bersemangatlah. Ha, baca Quran tu nak fahamlah. Ha, jangan sampai Fatihah pun dah 50 tahun belajar pun tak tahu makna lagi. Ha, waladdallin pun tak tahu lagi. Apa dia? Kan, ghairil maghdubi alaihim pun tak tahu lagi. Ha, jangan. Kan, rugi. Kan, teruk sangatlah tu. Kan. Jadi sahabat tanya, amalan manakah yang lebih afdal ya Rasulullah? Maka jawab baginda, beriman dengan Allah dan Rasulnya. Itu nampak, tanya amalan, Nabi kata apa? Beriman dengan Allah dan Rasulnya. Mana kita kata beriman ni soal keyakinan, kalau kita kata dah. Ha, tapi bila nampak, bila Nabi sendiri mentafsirkan iman kepada Allah dan Rasul itu adalah amalan. Nabi sendiri sebut, maknanya iman ini terzahir melalui amalan kita. Ha, macam satu hadis Nabi sebut, iza ra'aitumur rajula ya'taduna fil masajid fashhad lahu bil iman, kata Nabi. Kalau kamu tengok seorang lelaki itu berulang-alik ke masjid, saksikanlah keimanan yang ada pada dia. Ha, mana lelaki itu litaglib lah. Ha, mana nak, biasanya sebut lelaki itu masuk sekali lah perempuan. Ha, tapi mana biasanya dalam hadis ni perempuan kan digalakkan tu tak sama macam galakkan kepada lelaki. Tapi maknanya hadis tu sebut, kalau kamu tengok seorang lelaki, biasanya lebih merujuk kepada orang lelaki. Ha? Subuh dia ada, zuhur dia ada, asorkan dia ada, bulan alik sama. Ha? Untuk semayang lah. Ha? Saksikanlah bahawa dia seorang yang beriman. Nampak? Amalan dia tu. Ha? Ya'tad, bulan alik, bulan alik, bulan alik. Ha? Juga dalam hadis lain. Ha? Nabi sebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Maknanya lemah kuat iman tu bergantung pada bagaimana kita ni tengok kemungkaran, apa apa tindakan kita terhadap kemungkaran itu. Itulah nilaian iman yang ada pada kita. Sama ada kita ubah dengan hati kita ke, kita ubah dengan lidah kita ke, atau kita ubah dengan tangan kita. Ha? Ataupun tafsiran tangan tu, ataupun kita kata tafs kuasa kita yang kita miliki. Kan? Ha? Itulah tingkat keimanan yang ada pada pada kita. Nampak? Nabi huraikan dalam bentuk begitu. Betul lah. Mana iman itu terlihat pada amalan. Jadi, yang pertama kata, seafdal-afdal amalan kamu ialah kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya. Jadi iman itu mestilah ada tuntutan dia. Bukanlah sekadar kita kata saya beriman, saya yakin dengan Rasul. Dia ada tuntutan. Tuntutan kepada iman itulah amalan tadi. Yang ni yang kita kena senaraikan. Tuntutan iman kita, tuntutan kepada ke, apa ni? Apa ni? Apa ni? Beriman kepada Rasul tu, kan? Yang kedua baginda bertanya, kemudian amalan apa ya Rasulullah? Nabi jawab, al-jihadu fi sabilillah. Ha, sini tak ada. Cuba masukkan situ. Ha, tertinggal, kan? Terjemahan tu tertinggal. Ha, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam nuskhah. Ada situ. Tertinggal. Ada? Oh, nuskhah saya tak ada. Mana terjemahan tu ada? Ha, terjemahan saya tak ada. Okey, yang kedua, selepas daripada beriman pada Allah SWT dan Rasulnya, ialah berjihad di jalan Allah SWT. Kita pun fahamlah jihad itu apa dia. Ha, maknanya badlu taqah. Maknanya menggembeling segenap keupayaan kita. Itulah yang dikatakan jihad dari sudut lughawinya lah. Dari sudut bahasa dia. Ha, jihad daripada dua perkataan. Sama-sama daripada al-jahdu awil juhdi. Ha, dengan makna taqah dan dengan makna masyakkah. Dengan makna keupayaan dan dengan makna kesusahan. Jadi orang yang berjihad ialah orang yang
terpaksa menggembelingkan sebenar keupayaan dia, yang ini keupayaan akal dia, keupayaan ilmu dia, keupayaan tenaga dia, harta dia, itu yang dikatakan dia kena gembelingkan. Dan bila dia menggembelingkan semua itu, dia akan menghadapi masyakah, kepayahan dan kesusahan. Jadi kalau jihad tak susah, tak dinamakan jihad. Dia mesti susah, dia mesti payah, mesti ada masyakah, mesti ada benda yang memberatkan dia, yang menyebabkan dia payah nak keluarkan tenaga dia, dia payah nak keluarkan harta dia, dia payah nak keluarkan masa dia. Itu makna jihad. Jadi sebab itulah dia kata amalan afdal yang kedua ialah jihad. Lalu ditanya lagi, summa madha? Qala, apa lagi ya Rasulullah? Lalu baginda menjawab, haji yang mabrur. Haji, haji mabrur. Bila kita lihat dalam huraian dia, hadis ni yang haji mabrur tu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada orang perempuan. Dia merujuk kepada orang perempuan. Orang perempuan ni jihad yang paling afdal bagi dia ialah haji tu. Haji. Laki tak lah. Laki tetap jihad fi sabilillah lah. Orang perempuan ni pasal haji tu memang berat, susah bagi dia. Sebab tu haji yang mabrur, kalau orang perempuan dapat buat sampai haji mabrur, masya Allah, bagi dia jihad, jihad besar bagi orang perempuan sebenarnya. Jihad. Kalau kita tengok dalam huraian dia, haji ni, khusus bagi orang perempuan memang satu jihad. Saya tak ingat dalam satu hadis, memang Aisyah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia kata orang perempuan, orang lelaki seronok lah, dia boleh pergi berjihad. Ya kan? Orang perempuan macam mana? Dia kata haji lah. Nabi kata haji tu lah, kamu jihad kamu. Kan? Macam cerita sahabat Nabi lah, tak puas hati, mari jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, seronok lah orang kaya, dia boleh berzikir, dia boleh infak harta. Kan? Kami ni boleh buat apa? Kami ni ya, kami berzikir, orang kaya berzikir. Dah, kami nak infak harta, dia orang tak boleh infak harta. Jadi macam mana kami nak buat? Kan? Ini cerita sahabat Nabi belum pun nak beramal tu. Rasulullah bagi tahu Allah apa hadis tu. Saya lupa ganti dia kepada zikir, ganti kepada orang Allahumma salli ala Muhammad. Lepas sembahyang tu apa? 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar. Tu ganti dia. Subhanallah. Mudah ayo punya. Mana nak selesai masalah tadi? Kan? Itu cerita. Tapi ada dalam Sahih Bukhari, dalam Riyadhus Salihin pun ada tu. Kan? Muslim pun ada. Kita sahabat-sahabat dia berlumba nak beramal. Kan? Habis berkenaan dengan hadis tu. Bab terakhir insya-Allah malam ni, insya-Allah kita habis. Bab idza lam yakun al-islamu 'ala al-haqiqah. Bab lagi ke? Kalau bab kita berhenti situ dulu. Boleh berhenti situ. Boleh ya? Malam deka ni. Kita berhenti situ ya. Begitu yang ni kita sambung kuliah akan datang. Bab iza lam yakunil islam ala al-haqiqah wa kana al-islam ni kita sambung insyaAllah. Sebab dia agak panjang sikit. Wallahu a'lam sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tapi dalam hati yang katakan banyak orang miskin yang dalam syurga dia. Saya ada apa? Ya ya ya. Ya ya. Banyak orang macam dia kata banyak orang lelaki dalam syurga, ada perempuan banyak di neraka. Ya 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 ya. Tapi dalam banyak lelaki tu banyakkan mereka adalah orang miskin. Baik. Wallahu a'lam, ustaz tak ingat lafaz je sekarang. Tak ingat lafaz je, tapi adalah hadis tu cerita dia. Sehingga Rasulullah sendiri pun berdoa untuk bersama dengan orang miskin. Cumanya cerita yang tambahan tentang Abdullah bin Auf tu tak betul. Itu tak betul. Cerita tu ada dalam hadis yang kata miskin, cuma lafaz tu ustaz tak ingat sekarang. Itu tak betul. Itu tak betul. Abdullah bin Auf tu. Yang cerita hadis tu ada, cuma lafaz dia tak ingat. Wallahu a'lam. Maknanya keistimewaan pada orang miskin tu ada juga. Ya, Nabi sendiri berdoa, ya Allah bangkitkan aku bersama orang miskin. Dia bukan suruh kita jadi miskin, tidak. Nak cerita sikap Nabi tu. Malah macam Nabi sebut ana kal yatim ka hatain, begitu juga. Nak cerita hubungan tu. Nabi SAW sangat
menyayangi anak-anak yatim, kan? Nabi sangat memberi menghormati orang miskin. Itu dalam konteks itu, bukan nak suruh kita jadi miskin, tak. Kan?